Surabaya. Introducing first, the kelas super featherweight fighter asal Malang dari Santana Boxing Camp dengan catatan box rec 7 kali menang, 2 kali draw dan belum pernah kalah. Di usia 25 tahun, nation Indonesia, tinggi badan 170 cm dengan berat 58 kg. From blue corner, give it up for Oke Akbar. And now, fighters, champion HSS 5 dan HSN Jakarta melawan Ramadan Harkiang dengan catatan box rec 3 kali menang, 1 kali kalah. Dari Boxeo Boxing Camp dengan pelatih Nico Thomas, usia 28 tahun, nation Indonesia, tinggi badan 170 cm dengan berat 58 kg. From red corner, Satria Angkare. Boxer, kalian main dalam 4 ronde. Kalian tidak boleh mungkin belakang, sampai ini ke bawah, tidak boleh ya, oke? Okay? Good luck, ayo. Kalau break, mundur satu langkah, oke? Okay? Silakan. Let's fight! Belum tahu. Langkahnya. Oke. Okay. Yes! Pertandingan kedua antara Satria versus Oki. Ini kalau kita lihat dari sabuknya ada Oki Akbar de la Hoya. Ya. Berarti dulu yang ngefans sama Oscar de la Hoya mungkin ya. Iya, style fight-nya pasti sama nih. Iya. Kita lihat sama-sama Holy People. Oh. Jab overhand yang bagus dari, tapi Oki Akbar juga nih kontrol jab-nya bagus ya. Masih kita lihat bagaimana Satria terus memberikan tekanan kepada Oki. Oh. Oki jab. Saling memberikan jab pukulan, saling mengamati. Oh. Satria mulai menekan. Kombinasi yang baik dinikil oleh Satria tadi. Dan juga Oki. Iya, saling mengamati itu. Sangat lincah ya dari Oki Akbar ya. Betul. Tapi Satria juga sangat berbahaya, dia terus mengikuti lawannya perlahan-lahan. Berusaha melancarkan pukulan bom tangan kanannya. Iya, mengintai terus ini si Satria. Ya, Oki terus mengganggu pergerakan dari Satria dengan jab-jabnya ya. Betul kata Bang Teo, ini sepertinya Satria... Seperti Oscar de la Hoya. Iya. Satria juga sudah siap memberikan boomnya ini kita lihat. Iya. Sementara terus Oki memberikan gangguan dengan jab-jabnya terus. Dan tangan kiri. Ya, kita lihat Oki terus mengganggu dengan jab kiri. Ya. Nah, kali ini terus berusaha Satria. Kembali dikontrol dengan jab. Oh, overhand yang baik. Hook dan uppercut. Uppercut tadi dilakukan oleh Satria. Dibalas juga oleh Oki dan Oki kembali mengontrol lagi permainan dengan jab. Jab yang sangat tajam yang dilempar oleh Oki ya. Iya. Ini kalau secara jangkauan dari statistik sama ya jangkauan yang dimiliki oleh Oki dan Satria. Atas bawah, atas bawah. Oh, bagus dari overhand jab. Sangat seru sekali. Sangat hati-hati kedua petinju untuk memberikan pukulan pada lawan masing-masing. Jab dua kali, Oki. Ya, masih terus memberikan tekanan kedua petinju. Kembali jab, langsung dibalas oleh straight. Masih suruh minggir katanya. Mulai mengontrol sepertinya Satria. Kembali jab. Oh, no, kombinasi jab straight hook. Straight jab. 11 detik lagi. Masih pertandingan saat, pertandingan ronde pertama ini sangat ini yang menggemaskan ya, karena dua-duanya masih saling mencoba membuka pertahanan masing-masing. Guys. Masih hati-hati luar ya. Luar biasa pertandingan tinju ronde pertama ini. Ini nih. Keren banget. Tahan nafas sih melihat di ronde pertama ya.
Iya. Bagaimana Oki dan Satria saling membongkar pertahanan. Si Oki terus memberikan gangguan dengan jab-jabnya. Iya. Sekali, dia tadi udah ngelempar kombinasi cuma sekali ya jab straight hook ya. Iya. Terus kembali lagi jab-jab lagi, tapi Satria udah mulai berusaha. Mulai kemas untuk ya. Untuk menyerangkan tangan kanan dia. Iya. Sepertinya andalan si Satria dari tangan kanan ya. Iya. Terus memberikan double cover panjang ronde pertama. Si Oki terus memberikan dia mengikuti. Walaupun Oki terus memberikan gangguan dengan jab-jab tangan kiri. Ya, ini instruksi diberikan kepada pelatih. Dari Niko Satria sementara Oki. Pelatihnya Satria tersebut, Niko Thomas bekas juara dunia dari Indonesia juga. Oh, yeah. I see. Sebuah ilmu yang sangat berharga pasti ya. Instruksi diberikan oleh Niko Thomas. Dan round 2 kembali hadir. Kita lihat Holy People. Satria dari sudut merah dan Oki dari sudut biru. Oh, sekarang Satria sudah mulai masuk dengan jab. Tapi Oki makin aktif jabnya. Mulai inisiatif agresif. Oh, mulai mengejar, mulai memasukkan kombinasi Satria. Oh, Oki juga tidak mau kalah. Iya. Ayo. Oh, hati-hati. Kombinasi coba dilakukan oleh Satria. Oh, overhand lagi kembali. Dibalas juga dengan kombinasi oleh Satria. Oh, jab yang baik. Ih, terus Oki mengganti konsentrasi dari Satria dengan jab ya. Oh, kombinasi. Body shot yang baik. Oleh Oki, jab, hook, body shot. Masih terus mengintai Satria. Tangan kanannya siap memberikan boom. Kita lihat bagaimana Oki terus mengganggu pergerakan dari Satria dengan jab-jabnya. Cukup dekat kali ini. Upper kata dilakukan oleh Satria meleset ya. Kita lihat terus. Oh, kembali gagal. Belum menit sasaran pukulan dilakukan oleh Satria. Cukup baik pertahanan dilakukan oleh Oki. Coba menekan kali ini Satria. Terus mengamati mengintai. Oh, meleset lagi. Dan kita lihat Oki. Oh, di shot lagi. Kembali dilakukan oleh Oki. Body shot lagi oleh Oki. Kembali lagi body shot. Kita lihat apa berikutnya. Oki, Oki menekan. Oh, man. Come on. Masih cukup kuat pertahanan dari Satria. Iya. Luar biasa fighting spirit dari Satria ini. Iya, teriakan supporter dukungan. Sudah mulai berdarah, Bung. Iya, tadi mulai terkena keras tadi overhand tadi, Bung. Sama uppercut tadi, Bung. Uppercut, iya. Sangat terlajar oleh Oki ya. Kita lihat mundur-mundur Oki ini memiliki pertahanan cukup baik dan mematikan ini. Mencari celah. Iya, sudah mulai terganggu konsentrasi dari Satria karena ada body shot lagi. Kembali kita lihat Oki. Apa yang tengah lagi? Man, semakin menarik. 15 detik lagi. Iya. Di ronde kedua ini, secara agresivitas dan damage sangat dimenangkan, diunggulkan oleh Oki. Ya. Oki, iya. Overhand body shot balasan bagus dari Satria tapi meleset tadi pekat. Yes, meleset lagi kita lihat. Cukup baik pertahanan dimiliki oleh Oki. Selesai, roncu. Kedua. Waduh, ada darah keluar dari Satria. Cukup baik pertahanan dimiliki oleh Oki Holy People di roncu tadi. Beberapa kali soalnya, ini dia. Ini masuk terus ya. Masuk. Selalu uppercut itu dimulai dengan overhand kanan, terus body shot kiri. Nah ini terus apa ke tengah. Itu dia. Selalu body shot overhand kanan, body shot kiri. Nah, uppercut tengah, bam, langsung. Langsung. Selalu. Trot. Kombinasi yang telak sekali yang dilakukan oleh Oki ya. Oki ya. Dan kita lihat Pepe Nandes hadir menyaksikan langsung. Tadi juga ada Chris John hadir di sini. Jadi buat Holy People yang ada di sekitar Ambiar Super Club, silakan hadir di sini untuk menyaksikan pertarungan di Holy Wing Sports Night Volume 3. Sangat menarik pertandingan kali ini.
dan disaksikan oleh Barry Fernandez langsung CEO dari Hollywood dan juga ada tadi Chris John menyaksikan partai ke-6 ini di Pro Super Welterweight dan round 3 kembali dimulai. Bakaoki masih mendominasi jalannya pertarungan di round 3 ini. Makin cepat loh ini pace-nya, Bu. Iya. Si dari Oki ini dia makin cepat main pace. Oh, overhead-nya bagus. Tidak mau kalah sepertinya Satria. Ingin mencuri poin di round 3 ini. Mau tidak mau, Bu. Iya, mau tidak mau, betul. Dia harus mulai lebih agresif dari sebelumnya. Hati-hati. Oh, body shot yang baik. Mulai jual beli pukulan. Tersudut Oki. Oh, overhand yang baik. Oh, body shot lagi. Uppercut yang baik juga. Yeah, kembali uppercut juga lebih dibalas. Body shot kanan. Oke, okay, clinch. Ya, Oki cukup tenang. Masih cukup tenang Oki. Kembali gangguan terus diberikan Oki dengan jab-jab tangan kirinya. Jab tajamnya. Iya. Seperti Satria harus keluar dari tekanan ini. Iya. Untuk mencuri poin di round 3. Karena suka tidak suka jab-jab dari Oki ini terus menghasilkan poin ya. Iya. Oh, shooting baik lagi. Oh, dibalas tapi kali ini. Ya, terus memonggar Satria pertahanan dari Oki. Masih kita lihat dua petinju mengamati memberikan celah memukul pertahanan masing-masing. Ya. Lagi-lagi Oki dengan jab-jabnya kali meleset. Ini yang meleset kali dari Satria. Oh, masuk body shot lagi. Overhand body shot. Apa yang terjadi? Tengah, tapi dibalas. Iya, masuk tadi yang dilakukan oleh Satria. Meleset kali ini. Yang baik dari Satria. Di brondong pukulan. Oh. Wah, cukup baik pertahanan Satria dari Oki. Satria mulai mengejar dengan sangat agresif. Lins, ya, masih terlepas. Baik oleh Satria, ya. Karena ini memang harus dilakukan. Meleset tadi. Dia berkat. Iya, mulai terganggu dengan, sepertinya dengan apa ya? Dengan agresivitas yang diberikan oleh Satria. Satria, ya, betul. Mulai tidak nyaman sepertinya Oki. Iya, Oki sudah mulai terganggu ya. Tanpa jam. Oh, Oki mengajak bermain di pojok. Iya. Oh, body shot lagi. Overhand. Hati-hati. Hati-hati. Ya, kita lihat bagaimana. Oh, jab lagi. Oki terus mundur tapi mendidik pertahanan cukup baik. Sementara Satria terus membongkar pertahanan yang dimiliki oleh Oki. Hati-hati. Oh, overhand cukup yang baik. Keras ya. Bukiri, terus sekali membongkar. Hati-hati. Balas. Lagi. Belum habis Bung Oki dan juga Satria terus mengganggu ya dengan jab-jabnya dan baik sekali ya Rodriguez. Baik sekali Satria ini. Mulai pelan-pelan kembali lagi ya, memberikan perlawanan, mulai keluar dari tekanan ya. Luar biasa. Oke, masih ada 3 ronde lagi dan kita lihat apa yang terjadi. Masuk body shot yang baik tapi juga pertahanan dari Oki cukup baik. Ya, tapi di ronde ketiga ini ya Satria jauh lebih agresif lebih dan agresif, mengejar. Betul. Berusaha banget dia mengejar untuk membalas. Ini nih, ini betul. Kita tunggu-tunggu ya. Dia. Mulai keluar Satria. Come on, betul. Masih ada 3 ronde lagi. Mulai panas sepertinya, sudah mulai keluar memberikan tekanan untuk mencuri poin. Terutama harus dibuktikan di ronde keempat ini, Bung Teo. Ya. Lelekyo mereka bertanding 6 ronde hari ini ya. Iya, 6 ronde. Wah. Seru. Oke, Oli People silakan bergabung, merapat ya ke Ambiar Super Club Surabaya. Iya. Karena semakin malam semakin memanas. Yes, sportainment, selain itu juga ada musik yang bisa kalian nikmati di Ambiar Super Club Surabaya. Oke, round 4. Round keempat. Udah mulai gak sabar Satria. Iya. Ini kita lihat. Ini round harus mengejar poin soalnya. Iya. Kembali jab-jab pertahanan yang dimiliki oleh Oki merepotkan ya. Apapun masih bisa terjadi. Nah, mulai keluar dari tekanan. Tekanan, iya. Overhand, ada yang dibalas dengan hook kiri. Jab. Nah, ini mulai, dibalas lagi tapi dengan uppercut kanan. Iya. Bagus dari Satria. Palang.
masih menekan Satria. Tersulut kali ini Ogi. Dibalas lagi dengan yes. Terus memberikan tekanan kepada Ogi Satria. Ya. Wah, ini Jeff bagus kiri. Sekali. Hati-hati ya, berkat kanan. Body shot tadi yang bagus dari Satria. Beri. Oke, ada ini sebuah peringatan dari wasit. Ya, tentang kepala. Kepala ya. Terus tekanan di kanan Satria. Jab yang baik, kita body lihat. Shot. Tersudut kali ini Ogi di sudut biru. Oh, perkataan baik. Jab. Wah, body shot yang baik dibalas dengan hook. Wah, perkataan baik. Perkataan yang baik di kanan Satria. Oh, hook yang baik. Ogi masih mencari celah dengan bertahan seperti itu. Menjadi ciri khasnya, jab-jab. Cukup keras tadi. Hutan kiri dari Satria. Ya, terpleset ya, bukan terjatuh. Ya. Kita lihat dimulai lagi Satria dan Ogi. Satria dari sudut merah dan Ogi dari sudut biru. Coba keluar dari tekanan. Kembali masuk lagi ke dalam Satria dan berusaha bermain di permainan dia. Iya. Straight yang baik. Dibalas lagi oleh Satria tadi barusan. Iya, kita masih dia menunggu. Dia masuk dengan jab. Pukulan-pukulan mematikan nih dari kedua petinju ini. Ya. Oke, bangun Satria. Oh, perkataan yang baik, jab. Oscar De La Hoya banget ini gayanya nih. Iya. Dia selalu mempunyai jab yang sangat tajam dan keluar di waktu-waktu yang tidak terduga. Body shot para klub, pinggang kiri. Lumayan itu. Balasan overhand dan kiri yang baik dari Satria. Alat sekali pertandingan, bagus sekali. Tidak mau kalah sepertinya Ogi. Oh, uppercut hook. Uppercut, ke body shot. Kembali dengan waktu. Dibalas dengan straight. Apa yang terjadi kita lihat? Uppercut. Terbuka, kita lihat pertandingan dari Ogi. Dan selesai. Luar biasa. Ronde 4. Masih ada 2 ronde lagi, Olivier Farr. Luar biasa. Kita memasuki championship. Ya. Oke. Gimana melihat tadi, Bung Teo? Apakah mulai terlihat tanda-tanda kebangkitan oleh Les Adria? Iya, kelihatan sekali. Karena di dua ronde ini kelihatan Ogi mulai pelan-pelan mundur ya. Iya. Dan pelan-pelan jabnya mulai menghilang. Tapi di akhir-akhir ronde mulai keluar Ogi. Mulai keluar lagi. Iya. Karena kalau dia terus tenggelam di permainan inside fighting ini, iya, dia bisa dikalahkan poin. Atau secara poin. Ataupun KO. Strategi Ogi ataupun KO. Apa, menyimpan stamina di ronde tadi itu? Soalnya nanti ini dua ronde penentuan. Penentuan, bisa jadi penentuan. Ya. Iya. Jadi mereka akan all out di dua ronde ini. Oke. Kita lihat saja apa yang terjadi. Kalau saya sih mendukung Satria karena saya temennya. tapi di atas ring nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Masih gak apapun masih bisa terjadi ya. Oke. Ronde kelima. Masih ada satu ronde lagi kita lihat. Holy people. Baik Satria maupun Ogi. Walaupun tadi dominasi milik Satria ya di ronde keempat. Masih ada kesempatan bagi Ogi dan Satria. Kita lihat di ronde kelima ini. Oke, jab-jab seperti biasa. Oke, double jab. Oh, perkataan yang baik. Oh, hook yang baik. Kembali mereka bermain inside lagi. Yeah. Oh, overhand dengan hook. Jab straight. Telak. Kembali lagi dikejar dengan overhand. Dan dibalas dengan body shot. Iya. Oh, uppercut tapi meleset. Di pojokan diambil dengan straight. Iya, kali ini. Oh, straight lagi, kembali lagi. Oke. Fight on. Come on. Masih gemas nih, Holy People menyaksikan pertandingan di YouTube Perry Fernandez. Body shot. Belum habis Ogi. Body shot itu lumayan keras tadi mengenai itu. Iya. Masih ada kesempatan dua petarung. Baik Ogi maupun Satria. Seperti biasa.
Oh, hoki yang baik. Hoki mundur-mundur tapi memiliki pertahanan cukup baik dengan jab-jabnya. Overhand kanan lagi, dibalas dengan straight, dibalas dengan jab. Jab, overhand, dibalas dengan jab. Masih mengintai Satria. Hoki mengganggu. Kembali kita lihat dengan jab-jabnya. Wow, body shot yang baik. Iya, kembali dipisahkan oleh wasit. Fight on. Fight yang baik. Mulai mendekat. Cukup rapat kali ini kita lihat. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Come on. Ayo Hoki Hoi Satria. 30 detik lagi. Menunjuk penentuan ronde terakhir. Apakah mampu salah satu ini menyelesaikan di ronde kelima ini. Pertarungan ini sangat mendebarkan ya. Iya. Saya sampai tidak dapat berkata-kata. Soalnya mereka sangat seru sekali fightnya. Apa yang terjadi? Dihentikan. Benturan kepala ya? Benturan kepala kah? Benturan kepala. Oh, berdarah sepertinya. Hoki terbentur ya dengan kepala yang dilakukan oleh Satria. Kayak mata. Di bawah mata kah? Iya, gaya bertarung yang dimiliki oleh Satria dengan menunduk-menunduk ya. Iya. Akhirnya mengenai seperti kita masih menunggu nih luka yang cukup banyak darah yang bercucur dari Hoki. Kembali dilanjutkan. Mulai panas bu. Mulai panas lagi dua kali pukulan atas. Sampai depan. Ya. Pertarungan yang sangat menegangkan ya bung ya. Bener. Karena di ronde kelima ini siapa yang membuat kesalahan tadi bisa yang tersungkur sesaat. Yes. Dan mereka terus mempertahankan pertahanan dengan sangat rapat bu. Apakah darah yang keluar dari Hoki mulai pukulan atau dari tandukan? Dari sundulan tadi. Dari sundulan ya. Baik, kita lihat Holy People luar biasa di penentuan ronde ke-6 ini. Iya. Kita terus mengamati sambil tahan nafas. Mau menunggu momen yang penting terjadi antara Hoki dan Satria. Terakhir nih, ronde terakhir. Iya, ronde terakhir ini. Ronde penentuan. Oh, masih darah. Sobek tadi karena benturan. Iya. All out ya. Bertarung sampai titik darah penghabisan antara Hoki dan Satria. Ronde ke-6, ronde terakhir. Satria dan Hoki. Fight on. Lupa mouthpiece. Saking ini semangatnya ya. Serunya. Saking seru dan semangatnya sampai lupa. Ayo. Oke. Kita lihat sama-sama Holy People. Satria atau Hoki yang akan menyelesaikan pertarungan kali ini. All out. Ini all out benar-benar all out. Mereka saling mengejar satu sama lain. Iya. Dua beli pukulan pastinya. Akan terjadi di ronde penentuan ini. Apakah ada yang tersungkur nanti tertinju atau seperti apa kita lihat sama-sama. Kembali dari jab straight hook. Sangat cepat kombinasi yang dibuat oleh Hoki. Kembali overhand. Hoki. Uppercut. Ya, Hoki terus mendesak mundur ya. Masuk tadi. Satria juga terus mengintai, memberikan tekanan dan kombinasi pukulannya. Iya, ada peringatan dan sedikit dari wasit pada Satria. Ini sangat baik ya, cleans. Tidak kasih kesempatan, Hoki mulai mendesak. Body shot lagi kembali, down on head. Kembali dengan jab-jab. Kembali jab. Jab-jab. Masuk. Hoki dia sangat baik. Iya, 1 menit lagi. 1 menit, 15 detik. Menit ini terjadi. Dual beli pukulan antara Hoki dan Satria. Kita lihat bersama-sama Holy People.
Di-block. Ini dia. Detik-detik penentuan. Eset tadi yang dikatakan oleh Oki. Lagi. Kita lihat Oki terus. Kanan. Come on. Body shot, hook lagi tadi barusan. Overhand kanan. Walaupun terbesar, kita lihat tekanan cukup baik dari Oki. Body shot lagi. Overhand tengah. Belum selesai. Dua bulan. Apa yang terjadi? 28 detik lagi. Leset, bung apa yang diluar oleh Satria. Baik, kesempatan yang dimiliki oleh Oki. Oke, detik-detik terakhir. Sangat menegangkan ya pertarungan ini ya. Detik-detik terakhir kita lihat. Kembali body shot dari Oki. Apakah angka yang menentukan pemenang dari Oki dan Satria? Cukup baik. Kiri yang baik dari Satria barusan. Biasa. Selesai sudah pertarungan antara Oki dan Satria dan kita akan menunggu keputusan dari dewan juri Oki atau Satria yang akan menjadi pemenang. Sangat alot ya. Sangat alot sekali. Oki De La Hoya dan gayanya, jab-jabnya cukup berbahaya dan kita lihat ya meleset tadi. Dan ini kita lihat pertahanan yang dimiliki oleh Oki. Leset juga. Iya. Tapi pertarungan ini sangat menegangkan dan sangat alot ya. Iya, sangat alot. Karena terjadi pertama awal-awal dua ronde di jarak panjang. Di empat ronde berikutnya di jarak dekat sekali. Jarak dekat sekali. Nempel terus. Betul. Terus agresi. Iya. Terus. Wah, saya tadi apa ya, terdiam loh. Menunggu. Iya, kita menunggu momen yang apa yang akan terjadi. Gokil. Ini dia Satria. Keren. Ada Sam Arnold yang menyaksikan pertarungan kali ini. Oh iya. Iya, Sam Arnold menyaksikan pertarungan antara Oki dan Satria. Tadi ada Chris John juga. Ada Paris Fernandez buat Holy People yang ingin menyaksikan 6 partai tersisa di Holy Wheel Sport Night Volume 3 Surabaya. Silakan hadir di Ambiar Super Club. Kita tunggu di sini. Selain menyaksikan pertandingan tinju, kalian juga bisa menikmati entertainment yang disuguhkan oleh Holy Wings ya pada malam hari ini. Ya, ini dia Sam Tapi Arnold. Malam hari ini Holy Wings luar biasa, Bu. Iya. Luar biasa. Keren ya. Sudah fight ke-6. 6-6-nya membuat saya tidak mau bergerak dari kursi ini. Sangat menarik pastinya. Bukan hanya kerja, tapi juga enjoy. Tontonannya luar biasa Asik. Banget. Gila. Gokil. Sebuah sport entertainment dari Holy Wings benar-benar memanjakan kita yang hadir di sini di Ambiar Super Club Surabaya. Kita tunggu di sini ya. Yang ingin mendapatkan tips tinju dari Coach Theo atau Bang Theo, silakan datang ke sini. Halo, keren banget. Tapi yang pasti silakan datang ke sini untuk menontonkan sisa-sisa pertandingan yang tidak kalah serunya. Betul. Sampai sekarang belum ada yang turun tensi pertandingannya. Yes. Terus tadi. Luar biasa. Keren banget. Melek kita keren. Melek nih. Woo. Jam 8 ini masih pagi. Pagi. Karena entertainmentnya itu biasanya di atas jam 10. Asik. Dan ini dia detik-detik penentukan. Oki Akbar dan juga Satria Hangkarim dengan full 6 round di malam ini di mana untuk kemenangannya di Hakim A 56-58, Hakim B 56-58, Hakim C 58-59 dengan kemenangan angka mutlak dari sudut biru.